لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Doa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah ibadah yang sangat agung yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat doa adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlepas diri dari daya dan upaya makhluk. Doa merupakan tanda ubudiyah, penghambaan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa juga merupakan lambang kelemahan manusia. Di dalam ibadah doa terkandung pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu terkandung juga sifat nyantun dan pemurah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a uhwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang banyak berdoa, memohon dan menunjukkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sangat menyukai kalimat-kalimat yang ringkas namun syarat makna dan juga menyukai ucapan-ucapan doa. Di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma aslih li dini ladzihi huwa ismatu amri. Nah, baca Arabiknya aja ya. Di antara doa Rasulullah, Allahumma aslih li dini ladzihi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Fadhal. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan pelindung segala urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Perbaikilah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Baik, coba kita minta maulah sekarang. Kita minta maulah. Ya Allah, perbaikilah kami, agama kami yang merupakan pelindung segala urusan kami. Kita minta maulah. Ya perbaikilah urusan kami, urusan dunia kami, maksudnya antum aminkan ya. Perbaikilah urusan dunia kami yang merupakan tempat kami mencari kehidupan. Perbaikilah urusan akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan bagi kami dan jadikan kematian kami sebagai istirahat kelegaan bagi kami dari segala keburukan. Allahumma amin. Allahumma. Baik, kemudian anda baca lagi Arabiknya. Di antara doa beliau adalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تفضل. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan bala tentaranya, atau aku melakukan kejahatan terhadap diriku atau yang ada yang aku tujukan kepada seorang muslim lain. Baik, coba kita berdoa juga minta sama Rabb kita. Ya Allah, alimul ghaib wa syahadah, Engkau yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya Allah, Engkau fatiras samawati wal ard, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau rabbu kulli syai'in wa malikah, Engkau rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, kami bersaksi, kami bertiga yang mengaji di sini, ya Allah, dan semua dari kalangan siapapun jin dan malaikat, kami semua bersaksi kepada Engkau ya Allah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Ya Allah, a'udzu bika min syarri nafsi wa min na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri syaitani wa syirkihi. Ya Rabb, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan diri kami, kejahatan syayatin dan bala tentara mereka. Wa an naqtarifa ala nafsi anfusina su'an aw najurahu ila ayy muslim. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah perlindungan dari kejahatan diri kami, kejahatan syaitan dan tentaranya,
atau ketika kami melakukan kejahatan terhadap diri kami sendiri atau kejahatan yang kami tujukan kepada muslimnya yang lain, ya Allah maafkanlah kami, ya Allah berikanlah pemaafan kepada kami dan berkahilah orang-orang yang telah kami lukai, ya Allah ya Rabbul Alamin ya Muqallibal Qulub. Dan kemudian doa berikutnya, demikian pula doa berikut ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal supaya aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu supaya aku tidak meminta kepada selainmu. Di antara ya, kita doa minta sama Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika, ya Allah ya Rabbul Alamin ya Razzaq. Cukupkanlah kami dengan rizkimu ya Allah yang halal supaya kami terhindar dari yang haram, ya Allah. Lindungilah kami dari harta haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak, ya Allah, perkayalah kami dengan karuniamu supaya kami tidak meminta kepada selainmu, ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan syirik, ya Rabb. Baik, kemudian doa yang terakhir insyaallah, Allahumma firli warhamni walhikmi birrafiqil a'la. Tafadhol. Ya Allah, ampunilah dosaku, curahkanlah rahmat-Mu kepadaku, dan ketemukanlah aku dengan teman yang tinggi derajatnya dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ya Allah, Allah mampir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Warhamna dan curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Walhikna birrafiqil a'la, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan teman yang tinggi derajat, ya Rabb. InsyaAllah. Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin di surga-Mu, ya Rabb, ya Allah. Pertemukan kami semua, ya Rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa memohon kepada Rabb subhanahu wa ta'ala, baik pada waktu lapang maupun pada saat sempit. Pada peperangan Badar, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga selendang beliau jatuh dari kedua pundaknya. Mohon kepada Allah agar menurunkan pertolongan bagi kaum muslimin dan menimpakan kekalahan atas kaum musyrikin. Beliau sering berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan ahlul bait beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, bahkan untuk segenap kaum muslimin. Ya, semoga Allah mengampuni kita. Maka di zaman yang banyak fitnah ini, tetaplah kita istiqomah insyaallah di majlis ilmu, di bimbingan dan pengasuhan dari asatidah sekalian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita memohon kepada Allah perlindungan dan perbentengan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kekufuran, dari kemunafikan, dan lain-lain halnya dari kemurukan. Bahwasanya tidak ada dari kita bisa memastikan diri kita nanti kemana kita akan pergi, kemana, bagaimana kita mati, dan seterusnya, kita enggak tahu. Tapi kita terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon kepada Allah untuk kebaikan diri kita, untuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman ngaji kita, ustad-ustad kita semuanya, semua yang merupakan orang-orang baik yang berjasa atas kita dan juga yang membantu kita dalam kebaikan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, ketika Engkau pertemukan kami di sini dalam kebaikan dan keridhaan-Mu, ya Allah, maka pertemukanlah kami juga di akhirat nanti. Jangan pisahkan kami, ya Allah. Jangan jadikan di antara kami ada yang terjerumus di akhirat ke neraka, ya. Semoga kita sama-sama nanti saling merangkul di akhirat, di surga Allah subhanahu wa ta'ala, saling berkunjung insyaAllah ta'ala. Kita memohon kepada Allah bahwasanya Allah lah yang telah meninggikan derajat kita sebagai thullabul ilm, suatu derajat yang
suatu derajat yang tidak didapatkan oleh seluruh makhluk Allah. Ya, bahwasanya di antara antum mungkin, di antara antum yang mungkin ketika membaca doa-doa ini tidak fasih, tidak bagus, tetapi ya Allah, Allah lah yang tahu isi hati kita semua. Allah tahu kebaikan hati kita semua. Kalau misalnya memang antum belum bisa fasih membaca bahasa Arabnya, maka bacalah bahasa Indonesianya. Minta sama Allah setulus yang pun antum, semampu antum dalam ketulusan, maka Allah Ta'ala itu mengetahui isi hati antum insyaAllah. Dan doakan orang-orang tua kita yang telah mendidik kita, membimbing kita. Bahasa ibrah juga bukan seberapa lama antum mengenal sunnah, seberapa lama antum seniornya antum, dan bukan ibrahnya itu, tapi ibrahnya adalah hati antum. Ketika antum mengembalikan semua kepada Allah dan antum berusaha berbuat baik untuk Allah, demi Allah, maka Allah Ta'ala akan membalas pastinya. Dari saksi kita banyak, insya Allah, jikapun hanya Allah yang menyaksikan kita di sini, makanya sudah cukup, sudah cukup. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah banyak dari makhluk-Mu yang bersaksi atas kajian-kajian kita ini, dari kalangan malaikat, jin, dan siapapun. Ya Allah, sebutlah kami, sebutlah nama-nama kami di antara malaikat-malaikat-Mu, dan jadikan malaikat-malaikat-Mu menyebut nama-nama kami di langit sana, ya Allah. Jadikan kami orang-orang ikhlas, dan jauhkanlah kami dari kesyirikan dan kebid'ahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Allahumma amin. Kecukupan sampai sini untuk kajian yang ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.